chưa buồn. Allahu Akbar. Sangat. Oh, sangat. Aku kena tak tolong entah anak tak pandai tengok tengok tu dia. Oh, dia senang eh. Tak tahu dia ada link lah aku lah. Tengok. Anak tak tahu macam mana nak kerja. Ah, senang ni. Kena ada link-link ni ah. Ah, ni. Result ni. Dah masuk, dah cuma masukkan dalam koran julus. Okey, bukan julus. Okey, cuba masuk, ada masuk. Ah tu. Kerja lah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Tapi lah, makbul banyak sangat. Makbul lah. Jahit tak ada tu. Ada jahit tu dengan tentu tu. Oh, ada satu lah. Satu je, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Lepas, alhamdulillah. Tapi sebelum peksa itu, anak ada nazar. Nazar, anak kalau lepas naik tahun, kihan kali ni, anak nak buat nazar korban. Oh, bagus lah kalau macam tu. Bagus juga jalan kita tu. Buat korban tu. Allah pun musliman. Dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dimahuha walaki yanalhu taqwa minkum. Ah tu. Tapi tak bagus tau. Tak belajar apa pun duduk tu. Tapi tak ada gurau macam mana gurau. Tapi tak apa, kita teruskan nazar tu. Allah hebat yang belajar persoalan dan menggunakan dalil Al-Quran. Allah, ya sila tu. Orang yang anak macam tu. Allah. Cuma ada saat anak ada sesak nafas tadi. Anak ada satu benda tu. Tunjuk apa tu? Satu video. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sahabat tahun, PKPJM akan mengadakan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Sambutan Hari Raya Aidil Adha pada kali ini kami memberikan nama dengan nama Adha 19. Singkatan bagi Hari Raya Aidil Adha Anak Tunggu di Mesir. Yang bertemakan Ibrah Pengobatan meningkatkan ketakwaan. Bagi program kali ini, kami letakkan beberapa objektif. Yang pertama, mengambil Ibrah dari pengobatan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dalam mentaati perintah Allah. Yang kedua, memberi peluang kepada umat Islam di Mesir maupun di Malaysia dalam menjalani ibadah korban. Dan yang ketiga, menyediakan medan untuk anak-anak juga di Mesir bagi mempelajari ilmu kemasyarakatan. Dan yang keempat, mendapatkan ukhuwah Islamiah di kalangan anak-anak juga di Mesir. Saya, Muhammad Sofwan Bin Kamazlan, selaku pengarah Adha 19, menyeru kepada semua anak-anak juga di Mesir menjayakan program ini. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Saya Nur Halim bin Luqman selaku yang dipertua Badan Kebajikan Pelajar-Pelajar Johor di Mesir sesi 18-19 mengajak seluruh anak-anak Johor untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah korban di Asrama Pelajar Johor pada tahun ini. Saya juga menyuruh seluruh anak-anak Johor untuk sama-sama menjayakan program Adha 19 yang dianjurkan oleh Badan Kebajikan Pelajar-Pelajar Johor di Mesir pada tahun ini di Asrama Pelajar Johor. InsyaAllah, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, khususnya ibadah korban dan juga ibadah haji yang kita laksanakan pada tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, program Hari Raya Korban kat Mesir? Oh, memanglah. Cara tahu ada buat. Tapi tadi ada soalan yang tanya. Apa dia? Tadi?
kan anak cakap tadi yang nak buat nazar korban. Tapi anak tak tahu nak buat kat mana. Tak tahu cara dia? Senang je. Tengok eh, kat sini. Awak tengok dia kawan buat. Gigat page. Okay. Lepas tu bawah sikit. Okay, ini iklan dia. Oh. Awak buat tempahan lah. Awak boleh tempah pada nombor yang tertera. Oh. Okay, nanti anak akan contact lah nombor yang tertera tu. Semoga awak dimudahkan lah. InsyaAllah.